Agraria 01 Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini aku mau bercerita nih teman-teman tentang wisata di Banjarnegara. Salah satu wisata di Banjarnegara adalah Taman Rekreasi Seluring Mas. Wisata Seruling Mas terletak kurang lebih 1 km dari kota Banjarnegara ke arah barat. Bisa dicapai dengan naik angkutan umum, naik ojek, atau naik dokar. Teman-teman cukup membayar tiket Rp15.000 untuk dapat masuk ke tempat wisata ini. Nah, teman-teman, penasaran nggak nih ada apa aja di dalam Seruling Mas ini? Pemandangan di Seruling Mas bagus loh, tempatnya luas, banyak pohon, daunnya hijau, udaranya sejuk sekali. Wah, ada harimau. Harimau adalah binatang pemakan daging atau karnivora. Teman-teman, harimau sedang tidur. Ayo kita cari binatang lain. Buaya muara. Teman-teman, buaya ini hidup di sungai-sungai dan di dekat laut. Hati-hati ya teman-teman, jangan suka main di sungai, berbahaya. Yang ini biasa dikenal raja hutan. Singa disebut raja hutan karena kekuatannya. Dia enggak takut dengan hewan-hewan lain. Ular! Ular! Teman-teman, binatang panjang dan besar ini namanya sanca kembang. Ada banyak teman-teman ularnya. Beruang madu. Beruang ini adalah fauna ciri khas Provinsi Bengkulu. Beruang ini juga simbol dari provinsi tersebut. Wah, keren! Wah, teman-teman, owa itu keren ya. Owa Jawa salah satu hewan langka loh. Nah, kan lucu-lucu sekali, larinya kencang, bergelantung teman-teman seperti Tarzan. Auuu.
ada banyak sekali rusa. Rusa binatang berkaki empat yang bertanduk. Ada banyak burung teman-teman. Elang laut, burung beo, kakak tua, serak jawa, atau burung hantu. Kita bisa melihat hewan-hewan, ada singa, harimau, buaya, ular, monyet, burung. Kita juga bisa menikmati berbagai permainan yang menantang nih teman-teman. Suka permainan meniti tali. Ini untuk melatih keseimbangan tubuh loh teman-teman. Selain itu, aku juga naik komedi putar loh teman-teman. Yang ini aku harus beli tiket dulu teman-teman. Thank you.
tempat ini kita juga bisa berenang teman-teman. Asik kan? Yuk ajak keluarga berlibur ke Seruling Mas Banjarnegara. Pasti seru. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Sampai jumpa.